Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pol Dr. Sanjar Dewanto selaku Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI. Daerah sini merupakan salah satu daerah rawan narkoba dari 654 kawasan narkoba yang tercatat sama kita. Nah, pada tahun ini kita melaksanakan kegiatan untuk intervensi di tempat ini. Ya, kita saat ini sedang melakukan pemetaan di daerah ini, apa kira-kira potensi yang ada di sini, sehingga pelatihan apa yang akan kita berikan. Selain mungkin nanti kita tawarkan untuk penanaman jahe merah, ya, yang bekerja sama dengan Bintang 7, ya, nanti kita juga tanyakan kepada masyarakat, kepada Pak Lurah, kira-kira pelatihan-pelatihan apa yang bisa kita kembangkan di sini. Tujuan kita adalah mewujudkan kelurahan ini menjadi kelurahan yang bersinar. Nanti kita bekerja sama-sama dari kepolisian, dari Pemda, dari Odim, ya, semua kita bergerak bersama-sama untuk kegiatan ini. Memang tujuan kita adalah bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk merubah lingkungan yang ada di daerah ini. Kaitannya dengan lokalisasi itu memang secara resmi dari Pemerintah Kota Semarang ditutup mulai bulan September 2019. Kemudian sebetulnya ada dua hal yang awalnya mau ditutup karena di sana ada prostitusi dan karaoke. Tapi karena untuk mengurangi dampak sosial yang berkembang di masyarakat, sementara yang ditutup hanya untuk prostitusi, untuk karaoke-nya berjalan. Kemudian lebih lanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada BNN yang sudah menyediakan kami di Sabinahan dengan harapan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pelatihan-pelatihan untuk warga kami yang akan kami maksimalkan dengan mengajak beberapa tokoh yang nanti akan menjadi satgas pelopor di sini. Kami beberapa tahun yang lalu ditunjuk dengan surat SK Lurah menjadi satgas atau relawan BNN bersama 8 orang, ya, BNN. Adapun nama saya Asror UM. Sehari-hari saya ya kerja sosial. Begitu kami mendapatkan pelatihan dan berbagai pelatihan yang tidak bisa kami sebutkan, terlalu sudah banyak ada pelatihan-pelatihan dari BNN yang kami serap, kami terima dengan teman-teman, sehingga kami ada beban untuk bisa menyampaikan pesan-pesan BNN kepada masyarakat. Sekaligus kebetulan kami seorang tokoh agama, sering auden dengan masyarakat, dengan masjid taklim, dengan RW, RT, tamsan BNN, pentingnya untuk menjaga diri masyarakat menjauhi larang-larang itu. Sehingga harapan kami, masyarakat itu akan lebih buka mata, buka telinga, sehingga bisa menjauhi hal-hal yang dilarang. Saya di sana kan yang dituakan tokoh masyarakat sana, yang kedua, saya memahaminya tugas bahwa tempat itu adalah tempat masyarakat dulu, memang itu resmi, karena bahwa itu tempat wanita tulang suci lagi, resmi pemerintah kota yang ada di bawah itu, yang niat dikumpulkan di Algorjo, bukan Sunan Kuning, di Algorjo. Tapi karena dekat makom Sunan Kuning, orang gampang mengejut Sunan Kuning. Beberapa tahun yang lalu, di lokalisasi Sunan Kuning Kaligawe Kulon, Semarang Barat, pernah kita mengungkap kasus sabu dan ekstasi. Setelah kejadian tersebut, maka BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan pendampingan melalui program pencegahan pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Nah, sejak melakukan pendampingan tersebut, maka untuk saat ini kegiatan di tempat lokalisasi tersebut akan berubah menjadi kawasan kuliner.